Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di ABC Service dan Tutorial. Oke, sekarang kita break dulu tentang tutorial dan service ya. Kita akan unboxing terlebih dahulu. Unboxing apa? Silakan sebelum lanjut, jika berkenan like, subscribe, dan komen channel ini. Oke, kita langsung saja. Alat ini saya beli di toko online ya, di salah satu toko online. Ini adalah alat untuk servis handphone, sebuah multimeter digital. Oke, kita buka aja dulu langsung menggunakan pisau karena saya tidak punya gunting ya, tidak ada gunting. Ini harganya sekitar 180.000. Alat ini sangat recommended ya untuk teknisi-teknisi pemula. Agar lebih gampang dalam pengukuran mesin handphone ataupun pengecekan kerusakan komponen-komponen mesin handphone. Oke, sudah terbuka. Oke, ini namanya digital multimeter ya, brandnya Jotex. Oke, sudah terbuka. Ini dia digital multimeter Jotex, made in China. Kita buka, ada apa di dalam boxnya ini. Oke, langsung saja kita buka. Oke, ini di dalamnya kita dapat dua buah alat jarum ukurnya yang warna kuning dan merah hitam, dan juga dua baterai. Ini yang biasa digunakan untuk pengukuran ya, yang merah hitam. Dan ini dia ya alatnya, kita juga dapat kantongnya ya. Oke, kita buka kantongnya. Oke, ini dia alatnya, sangat mungil ya, tapi dia sangat bermanfaat sekali untuk pengukuran-pengukuran handphone. Oke, next, nanti saya akan share cara penggunaannya multimeter ini. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Saya ABC Service dan Tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.